Halo semuanya, ketemu lagi di video kali ini sama buat bolu kukus beng-beng ring. Pertama-tama pecahkan 2 butir telur. Masukkan 5 sendok makan gula pasir. Kocok telur dan gula hingga gulanya larut dan telurnya pucat dan berbusa. Setelah itu masukkan baking powder 1 sendok teh sambil diayak biar tidak mengerikil-mengerikil. Dikocok sampai tercampur merata. Masukkan 1 saset beng-beng ring. Biar tambah nyoklat, saya masukkan juga 1 saset susu kental manis coklat. Kocok hingga tercampur merata. Lanjut, masukkan 6 sendok makan tepung terigu. Diayak ya, kakak-kakak. Tepungnya ini dikasih masuk secara bertahap. Yang terakhir, masukkan 3 sendok makan minyak goreng. Selesai, siapkan loyang yang sudah diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis dan masukkan adonannya.
Sekarang kita kukus kurang lebih 20 menit. Nah, ini sudah masak ya bolunya, dan ditiriskan di piring. Nah, cantik kan teman-teman? Ini aduh terlepas lagi. Tidak apa-apa, yang penting kan masak toh. Oke. Selamat mencoba kakak. Bolu kukus beng-beng ring siap dinikmati. Ini benar-benar sangat enak, empuk, bingit, maknyose rasanya. Oke, bila teman-teman menyukai dengan video saya ini, jangan lupa like dan komennya. Dan bila teman-teman menyukai dengan channel Aureto Vlog, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng kesempatan notifikasi biar kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Bye-bye.